Gak usah mancing gimana, udah dibagan loh ya. Tuh, wis. Oke mas bro, kita tadi udah bersih nih kacanya biar kelihatan jelas nanti ikannya ya. Jangan lupa juga ngopi. Kita prepare. Kita ketemu di lokasi. Oke mas bro, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Melipir Tipis mas bro. Kita coba sekarang di bagan jembatnya Bang Entis ya mas bro, di wilayah Tanjung Kait masih. Kita akan explore di sini ya, penampakannya seperti apa. Belanak apa itu teman-teman, belanak ya. Kena nih mas bro, harusnya kena sih ya. Oh kan benar. Ini penglaris dari tadi, mudah-mudahan nggak moncel teman-teman. Bismillah. Kita belum tahu penampakan. Dia dibawa ke bawah. Lumayan agak gede ya. Ya lumayan lah ya. Alhamdulillah nih perdana mas bro. Mudah-mudahan seterusnya nanti. Sana ada tempat ikan, kita coba ke sana pinjam. Oke mas bro lanjut ya, jangan lupa di subscribe channelnya, di like juga, terima kasih yang sudah support ya teman-teman. Kusut sembari jalan, hati-hati ya teman-teman kalau begini ya, ini harus benar-benar konsen juga ke bawah. Oke, lumayan. Kita lanjut. Next. Tadi ada tempat ikan di sana. Agak lumayan. Inilah udah layak, ini layak konsumsi nih teman-teman. Kita taruh di sini aja. Tapi berat banget ini. Berat banget. Tidak apa-apa. Kita punya tempat. Oke mas bro, masih di tempatnya Bang Entis. Golek iwak belanak. Golek iwak belanak sing nongol, tapi sing nongol ora nongol-nongol iki piye. Sudah sabar tenan nih. Jelas ora ana pergerakan. Dale enak loh tempatnya yo. Mantep. Cuman sing nyelepet kayaknya urung mumpuni apa kesuwen oleh orang nyelepet. Isin iki ambil penggemar iki. Isin tenan nih. Sorean hasil kan mau. Sepirang jam iki. Target itu sampai enggak sampai setengah hari mulai soleh satas gede. Iya, iya orang sing nongol, nongol si jiluru ya, selepet orang kan meleot mana lah. Ini gue liat sing tenang nih, gue enak sing nongol, rasa tenang ke malah, kita mas. Cuacanya mendung nih Tanjung Kait, sampai sampai kemeringnya tau. Enak gede cuman enggak nongol deh, nongolnya soal cak selerapan tuh ngagetin kok piye mengakalinya ini piye jadi. Ayo kayak nongol lagi rotok enak rotok anteng nih nongol kayak tau ya. Wah enak tenang gue, bismillah. Gede mas bro. Alah ora kena toh. Oh, terus gembel. Enak kesempatan ora iki, kesempatan kedua iki. Gede mas bro, lumayan gue. Mabuk tapi kayaknya. Orang.
Nah, ujungnya itu gue malah malah ngilang melolop malah nih. Terus gembel nih malah. Oh, hilang. Kesempatan malah. Kesempatan terlalu rendah ya. Ini sapa ngerti ya. Moro meneh. Nek kesempatan kedua. Koyo opo nek kesempatan kedua Mas. Ora mateke tok sok sriwir-sriwir ngono, tapi gede wae kayaknya. Apa ku ya? Apa ku ya? Noh gue ora kena kok ngono. Jangkrik. Ora kena. Jangkrik. Iwak. Iya, iwaknya rada. Iku lho. Remeng-remeng, lemun-lemun ngono lho. Terus gembel tenan nih. Wah sih, tapi kurang jero aku. Bias deh surung rejek meneh sabar dong juga gabah jeneng urung rejek iyo urung rejek kapak-kapak nih yuk gak kena. Aduh apa nih gini ngopi nih Mas Bro, saya gak penampakan gede-gede luruh gimu malah orang kena nih ayo meneh nih gini. Juga gedean malah repot aku narik ini. Wah cocok nih ini gue ngopi sih nih ya wis patennya sih kamera nih ya nyun sewu ini lagi ya ngopi sih manus kelemun-kelemun dah sih oleh-oleh ya sembari ngeliat keindahan Tanjung Kait kek yang pengen ngerti muter kabeh iki. Kuwi oke. Mudu. Nah, gak ngopi-ngopi gua. Ngopi sik Mas, Bro. Wis muter-muter malah ora enak iwak e. Kon ngopi sik ya. Sebetul mau Mas. Wah, bolong. Bahane iki. Dikung iki. Ngerti rokokku sensor ya isine beda soalnya padha iki sing duwe merek malah aku ini ndi kopi ngopi ora ya ngopi lah sithik ah suwen nganggo ngono ya ngopi sih Mas Bro. Kalau pencet ini kayak bir. Mumpluk. Coba ganti gue. Wah, enak tenang Mas Bro. Sampai acak aduk. Nah, rokoknya bir. Pengen tahu ini gaweane Basuki. Satpam kantor ya. Soalnya gue liat duit deh jadi ngelinting diwe. Wow kayaknya sampai kebak dum-dumnya tapi lumayan enak suwe nih Mas Basuki kan di ngarep ya cukup-cukupannya jadi sensor ini yang YouTube ini gak oleh piye orang rokok ya. Awas ngeker ya ora pas orang kasih kesempatan berapa kali lo Mas Bro tadi gak kena orang gue cuma tuh raiso lo ya sebenernya kena apa-apa
penampakan ubur-ubur banyak banget. Seberapa saya ambil ngopi lah. Wis ya, mau komen. Mas Bro, sembari ngopi kita cobalah. Lihat-lihat dulu. Kopinya ben taruh situ, Kak. Yo, enak ora iki? Modal bahkan punya segitu Mas Bro. Ada kesempatan meneh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dindi kae. Pas banget nyolot ya, kena iki. Kena tenan Mas Bro. Wah. Jangan rezeki. Matur nuwun Gusti Allah. Alhamdulillah. Serocok. Nang kudu ngopi sik ya. Ngopi sik kudu iki. Nek ora ngopi ora jitu lho. Cari aneh boleh. Enak yang gede mana kaya. Wah, momennya giliran oke. Wis lumayan Mas Bro. Gusti Allah matur sembah nuwun rezeki ini jenengan. Alhamdulillah. Wiratilah mabut ya. Plastik sampai persiapan tuh sampai lolos loh, gede oke, sak nih jadi, siap iya, yuk lanjut mana? Mohon gue ini, belanak ya, Bismillahirrahmanirrahim, gue, naik lagi. Kena, oh kena Mas Bro. Mosok ora kena. Jan. Tenan kudu ngopi tenan iki. Bar ngopi langsung gacor iki. Ayo, aja mocel. Wah, lu mendem e. Aja mocel. Sekalem-kalem, wih buntute tipis meneh. Ya wis mocel ikhlas iki. Mocel ikhlas iki. Urung rezekian mocel iki. Tipis oh. Sor buntut tok iki. Sak gelebakan mocel. Aduh, jan. Wah, tipis banget. Oh, ora, pas tengah. Wih, lumayan Mas Bro. Gede iki. Mas bujangan iki. Matur nuwun meneh Gusti Allah. Jenengan paring rezeki iki. Bareng ngopi langsung gacor tenan ya. Wah, yo selanjutnya teman-teman. Enak baturnya gue ya. Gede woke, seger ya. Coba deketin tukang mancing. Apa ngerti mutung sih mancing. Apa? Bodoh-bodoh gue lelekan ini kaya. Enak geder-geder kaya. Nyoh gue. Kena orai. Kena orai. Wah kena Mas Bro. Oke, malah morom rene iki. Alhamdulillah. Ora ana perlawanan ya. Ora ana perlawanan. Oh, cilik. Serapa apa apa. Ombake ke sing gede iki. Wis, ora apa-apa. Lumayan. Alhamdulillah. Lho. Nang pola kuwi lho. Mbok yo sing rada sopan ya. Matur nuwun, alhamdulillah. Ya Mas Bro lanjut ki. Dan oke Mas Bro, sudah siang. Sudah jam 12. Kita istirahat. Kita siap-siap pulang. Dan tentunya kita akan review nih hasilnya teman-teman. Banyakkan ikan beginian. Ada juga yang babon nih teman-teman. Berapa ini? Kita hitung ya. Biar nggak sepi postingan teman-teman. Grup
mancing isinya berangkat sama pulang doang. Hasil mancingnya nggak pernah diupdate. Ya seperti inilah kira-kira. Biar tuntas mas bro. Udah lumayan dapatnya ada setumpuk. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 11 cukup lah. Oke mas bro, terima kasih sudah nyimak dan sampai jumpa lagi dengan melipir tipisnya Den Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ya.